transportasi udara adalah salah satu alat transportasi yang paling aman. Ya, sebelum Anda memasuki bandara saja, Anda harus melalui beragam pemeriksaan. Ketentuan yang diterapkan sangat ketat dan diatur dalam undang-undang penerbangan. Jadi, Anda harus paham apa yang harus Anda lakukan sebelum naik ke pesawat. Lepas jam tangan saat melewati pintu metal detector dan pemeriksaan ke dalam sinar X-ray. Tapi ada alasan lain kenapa jam tangan harus dilepas. Ternyata, untuk menghindari kriminalitas, bisa saja penumpang berniat jahat. Menyiapkan jarum-jarum beracun yang beroperasikan melalui tombol-tombol yang ada pada jam tangan. Zaman sudah canggih, makanya gak heran kalau ada jam tangan yang canggih yang bisa digunakan untuk kejahatan. Untuk itu, kenapa jam tangan tanpa terkecuali harus dilepas dan diperiksa dengan mesin X-ray, melepas ikat pinggang. Hal ini wajib dilakukan, alasannya hampir sama. Barangkali ada penumpang berniat jahat dan menyimpan sebuah pisau tipis atau senjata berbahaya lainnya di ikat pinggang. Biar hal itu tidak terjadi, maka sebuah pemeriksaan saat pemeriksaan ikat pinggang pun harus dilakukan. Lepaskan jaket. Demi keamanan bandara, jaket yang Anda kenakan pun harus dilepas dan diperiksa menggunakan X-ray. Hal ini sudah menjadi standar keamanan dari bandara. Jadi sebelum ditegur petugas, makanya Anda menyadarinya harus dilepas jaket. Lepaskan sepatu. Tidak semua bandara melakukan aturan ini. Petugas menggunakan metal detector dan sinar X-ray. Kadang petugas juga meminta penumpang untuk melepaskan sepatu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kasus penyelundupan. Sekarang Anda paham dan kenapa harus ada pemeriksaan di bandara dan kenapa jam tangan harus dilepas dan diperiksa menggunakan mesin X-ray. Jika Anda sudah paham, baiknya Anda mematuhi peraturan yang ada di bandara. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya Erwin Ade, sampai jumpa.